Kenapa air di daun bisa ke sana kemari? Butir-butir air ini bagus sekali. Akan kuambil dan kujadikan kalung. Aku jadi kesal. Tumpah lagi. Profesor? Ada apa? Kenapa butir-butir air bisa berhenti di daun? Ini ada mikroskop. Dari sini kita bisa melihat bentuk butir air. Kau mau tidak? Butir air selalu berbentuk bulat. Saat ia jatuh di atas permukaan daun, dia akan ditahan oleh bulu-bulu halus yang keras dari daun itu. Sehingga butiran air yang bulat akan bergelinding ke sana kemari di atas daun. Aku mengerti. Dengan begini juga bisa, kan?